Sobat Kompas Otomotif, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Masih di event yang sama, yaitu IMS 2023. Sekarang Claudia sedang ada di booth Toyota, di mana Toyota baru-baru ini meluncurkan kendaraan terbarunya, yaitu Toyota Corolla Cross GR Sport. Nah, seperti apa tampilan dari eksterior dan interior dari mobil ini? Ikutin terus channel Kompas Otomotif. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama video-video di channel Kompas Otomotif. Consequence of being incompetent, mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. Nah, teman-teman, sahabat Kompas Otomotif, ini adalah bagian depan dari mobil Toyota Corolla Cross GR Sport. Jadi teman-teman bisa ngelihat sendiri kalau misalkan desain di Toyota Corolla GR Sport ini itu lebih sporty, lebih gagah, dan lebih mewah. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalkan di bagian headlampnya itu sekarang udah nggak ada list atau garis warna birunya lagi di bagian headlampnya. Jadi desainnya udah nggak ada garis birunya, terus juga ini kelihatan lebih mewah banget headlampnya. Terus yang paling kelihatan itu adalah di bagian grillnya. Jadi desain grillnya sangat-sangat terlihat sporty karena ditambahin aksen yang nggak cuman desain logo diamond atau yang seperti bolong-bolong begini. Jadi dia ada tambahan desain di bagian atas dan di bagian bawahnya. Terus juga untuk peletakan emblemnya ini lebih rapih karena dia dikasih desain untuk ngelis si emblemnya itu. Terus juga di bagian sini itu ada kamera 360-nya. Nah, untuk bagian fog lamp-nya ini agak geser ke samping sedikit. Kalau misalkan yang di tipe non-GR, itu dia ada di bawah sini. Kalau ini dia agak geser ke samping dikit, jadi bikin mobil ini kelihatan sangat-sangat lebih sporty. Nah, sekarang kita mau lihat ke bagian sampingnya. Nah, teman-teman, ini adalah bagian samping dari mobil Toyota Corolla Cross GR Sport. Nah, bagian sampingnya ini terlihat warna dual tone-nya atau two-tone-nya yang kelihatan banget karena warna bodinya ini platinum white pearl. Terus juga warna ininya hitam aksennya, jadi dia two-tone. Kelihatan mobil ini tuh nggak terlihat basic ya karena ada kombinasi dari dua warna itu. Terus juga untuk bagian spionnya dia warna hitam, beda sama warna bodinya, udah ada lampu sennya juga. Untuk bagian side skirt-nya dia beda warna, abu-abu. Abu-abunya juga dua warna, nggak sama. Jadi ada dua jenis warna abu-abunya di sini. Terus untuk bagian kaki-kakinya ini warnanya juga dual tone. Nah, ini velgnya warnanya dual tone, terus juga ukurannya 225/50 R17. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian samping dari mobil Toyota Corolla Cross GR Sport. Sekarang kita coba ke lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya juga sangat-sangat terlihat simple namun sporty. Terus lampu belakangnya, mikanya ini warnanya smoke. Dia kalau misalkan yang tipe biasa, mikanya warna merah. Ini warnanya smoke gini. Terus juga di bagian sini ya ada emblem dari si GR Sportnya ini. Terus juga untuk bagian bumper belakangnya, dia sama kayak side skirtnya tadi, ada dua warna abu-abunya di sini. Terus kita lanjut ke bagian interiornya. Teman-teman sahabat Kompas Otomotif, sekarang saya sudah berada di dalam interior Toyota Corolla GR Sport. Nah, untuk bagian interiornya tidak terlalu banyak ada perubahan, hanya ada perubahan dari detail kecilnya, yaitu emboss dan logo GR yang ada di karpetnya. Nah, ini kalau misalkan di karpetnya ini ada logo GR-nya, jok penumpang depan dan jok penumpang belakang. Nah, ini ada emboss GR-nya di sini. Nah, untuk aksen warna putih di joknya, ini ada jok di bagian depan dan di bagian belakang juga ada aksen warna putihnya. Nah, selain yang tadi itu tidak ada perubahan lagi. Kayak semacam ini juga spion tengahnya masih belum frameless, terus juga ininya masih leather. Tombol-tombolnya juga masih sama, posisi screen-nya juga masih sama. Jadi tidak terlalu ada banyak perubahan di dalam interior mobil Toyota Corolla Cross GR Sport ini.
Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Jadi untuk bagian mesinnya, Toyota Corolla Cross GR Sport ini masih sama dengan yang tipe non-GR. Jadi mesinnya itu 1789 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga sebesar 98 horsepower dan torsinya 14,5 Nm. Jadi di mobil Toyota Corolla Cross GR Sport ini, dia ada penambahan atau perubahan di suspensinya. Yaitu Toyota menambahkan GR Suspension yang terdiri dari GRS McPherson Strut di bagian depan dan GRS Torsion Beam di bagian belakang. Jadi keduanya itu membuat mobil ini jadi minim body roll dan menjaga manuver mobil ini tetap baik. Nah, terus juga mobil ini ada GRS Tunnel Brace-nya yang dikombinasikan dengan Electronic Power Steering yang membuat handling-nya itu lebih direct dan penyetirannya itu lebih stabil ya, sesuai dengan pengemudinya. Oke, teman-teman sahabat Kompas Otomotif, itu tadi adalah review singkat dari mobil Toyota Corolla Cross GR Sport. Nah, untuk harga, Toyota Corolla Cross GR Sport ini dibanderol dengan harga Rp602.100.000, sedangkan untuk yang non-GR dibanderol dengan harga Rp504.900.000. Nah, gimana nih teman-teman menurut kalian? Kalian bakalan milih yang non-GR atau yang GR? Silakan langsung boleh komen di bawah, kalian lebih suka mobil yang mana. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Tetap pantengin channel Kompas Otomotif supaya kalian gak ketinggalan sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.